Rasuna Said, biodata. Nama Rangkayo Rasuna Said. Lahir agama Islam 14 September 1910. Dikenal sebagai pahlawan nasional. Riwayat singkat, Rasuna Said sangat terkenal karena menjadi nama salah satu jalan utama di ibu kota Jakarta. Rasuna Said ialah seorang perempuan bangsawan Sumatera Barat berpredikat Rangkayo. Jajang Jahroni menulis tentang Rasuna Said berjudul Haji Rangkayo Rasuna Said atau pejuang politik dan penulis pergerakan. Rekam jejak Muhammad Said, ayah Rasuna, merupakan seorang aktivis pergerakan. Muhammad Said cukup disegani di kalangan masyarakat Minang. Orang tua Rasuna menyekolahkan Rasuna karena berasal dari keluarga bangsawan yang memperhatikan pendidikan. Rasuna memilih sekolah yang berfokus pada agama. Hal tersebut berbeda dengan saudara-saudaranya yang mengenyam pendidikan di sekolah umum yang didirikan di Belanda. Seusai menamatkan pendidikan sekolah dasar, Rasuna belajar di pesantren Ar-Rasyidiyah. Rasuna Said menjadi salah satu-satunya santri perempuan di pesantren tersebut. Rasuna Said merintis pendirian Persatuan Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi PERMI pada tahun 1932. PERMI resmi menjadi partai politik berlandaskan Islam dan kebangsaan. Rasuna bertugas di bagian seksi propaganda PERMI. Rasuna Said berperan mendirikan sekolah, tempat kader-kader muda, partai diajar keterampilan membaca dan menulis. Rasuna Said kerap berorasi di hadapan publik yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Rasuna mengecam cara Belanda memperbodoh dan mempermiskinkan bangsa Indonesia. Berdasarkan keberanian, Rasuna mengkritik pemerintah Belanda, Rasuna mendapat julukan Singa Betina.